Pemirsa, pemilihan kepala daerah di sejumlah wilayah dipastikan berlangsung dengan calon tunggal atau melawan kota kosong. Meski telah diberi perpanjangan waktu pendaftaran, sejumlah bakal calon ternyata masih belum bisa memenuhi syarat yang harus dilengkapi sebagai bakal calon kepala daerah. Pilkada di Brebes, Jawa Tengah dipastikan hanya akan diikuti oleh satu pasangan calon, yakni Paramita Widya Kusuma dan Wurja sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati Brebes. Hal ini dikarenakan setelah masa waktu perpanjangan pendaftaran di KPU setempat, tidak ada lagi pasangan calon yang memenuhi syarat. Sejumlah pihak meminta KPU selaku penyelenggara pilkada bersikap adil. KPU Brebes mengatakan bahwa sebagai penyelenggara pilkada, KPU akan terus mensosialisasikan kepada masyarakat terkait partisipasi pemilih untuk datang ke TPS dalam menentukan hak suaranya. Pada prinsipnya sama, karena sosialisasi kita adalah bukan untuk menoblos siapa atau demonstrasi, tapi sosialisasinya adalah lembar suaranya. Di Lampung Timur, ratusan massa menggeruduk kantor Bawaslu agar memperpanjang lagi masa pendaftaran bagi pasangan calon bupati dan wakil bupati. Aksi ini merupakan buntut kekecewaan dengan keputusan KPU Lampung Timur yang tidak meloloskan salah satu pasangan calon hingga akan terjadi pilkada melawan kota kosong. Ketua Bawaslu Lampung Timur berjanji akan menindaklanjuti laporan tersebut. Di penanganan pelanggaran sengketa itu ada 12 hari dalam proses penanganan. Kemudian untuk pidananya kita masih dalam proses melakukan pencermatan hasil dari pengawasan selama kita di KPU. Meski waktu pendaftaran sudah diperpanjang hingga 4 September 2024, 6 kabupaten dan kota di Sumatera Utara tetap memiliki satu bakal pasangan calon. KPU di masing-masing daerah sebelumnya telah melakukan perpanjangan masa pendaftaran bakal calon kepala daerah, namun hingga perpanjangan masa pendaftaran ini dilakukan, tidak ada satupun pasangan bakal calon yang mendaftar. Tapi setelah menunggu sampai pukul 23.59, kedua berkas dari yang ingin mendaftar tersebut dikembalikan. Itu dinyatakan tidak lengkap atau bagaimana? Dikembalikan, tidak diterima. Artinya tetap satu calon ya, Bang? Tetap satu calon. Dengan demikian, maka pilkada di 6 kabupaten dan kota di Sumatera Utara dipastikan menghadirkan pasangan calon tunggal melawan kota kosong. 6 kabupaten kota tersebut ialah Tapanuli Tengah, Labuhan Batu Utara, Nias Utara, Pakpak Barat, Serdang Begadai, dan Kabupaten Asahan. Tim TV One mengabarkan.